Jadi tadi rencananya kemarin kan gue ngevlog nih ya, kemarin gue ngevlog terus sampai di daerah situ Bunde hujan, jadi kamera aduh jadi kamera gue taruh tas dan gak ngevlog sampai venue karena hujan terus toh. Akhirnya ini pas pulang tadinya gue nggak feeling ngevlog toh, nggak feeling, ah sudahlah gak usah ngevlog dulu lah capek, soalnya pas kita venue-nya tuh di atas kayak bukit gitu. Terus akses menuju sana tuh batu-batu doang. Nanti dicoba kalian lihat footage-nya di apa, lihat video di footage-nya Koko kalau dia sudah upload. Lihat aja jalannya kayak gimana, karena gue di situ tuh enggak nge-vlog. Ya karena enggak mood. Tapi karena ngeliat Koko enak nge-vlog, terus udaranya kok cerah gini. Akhirnya yaudahlah gue ini udah selesai jalanan jelek-jelek. Akhirnya kita berhenti, Koko ganti kamera dan gue masang kamera di helm dan ngevlog. Kan gue nggak ngasangin karena tadi capek anjing.
ngevlog pun gue nggak tahu bakal ngevlogin. Apa nambahin mobil aku? Iya. Nah. Gak sesuai cok. Halo. Tempat pengungsian. Ini jalannya udah enak. Wah. Enak juga adem cok, kayak angin. Yang paling enak itu bisa gini loh. Nah, enteng banget jadi ngerasa enteng. Sekarang bagus, kalau kemarin jelek cok. Tadi jelek. Mendung loh. Jadi gue jadi sekali lagi, ini adalah gue mengikuti acaranya Family Gathering Pride Regional Jawa Timur yang ke-8 di Banyuwangi, Bumi Pasundan ya? Pasewaran. Enggak, Banyuwangi itu kota apa? Bumi Pasundan bukan sih? Banyuwangi, Pasewaran. Enggak, istilah kotanya, kalau Surabaya kota Pahlawan. Banyuwangi itu kota Pasundan kan ya? Bumi Pasundan. Ini tepatnya tuh di daerah Pasewara, Kebun Madu. Kalau kalian nggak tahu Pred itu, ya tinggal aja lihat. Coba kalian googling nih, Pred Online Community itu apa? Ya emang basisnya tuh pusat, tapi buktinya gue pakai MT gue tetap masuk Pred karena ya Pred tuh komunitas yang paling gua anggap paling nyantai dan paling memberikan ilmu anjas. Anjas. Maneuris X-Race kalau ada X-Race. Oh, siap pak, siap. Ayo lo. Depan pemandangannya, salib. Gak iso. Bisa, nah, dikasih jalan. Weh, yoi, gunung coy. Gunung. Gunung Bromo. Gunung Bromo, siap. Amat udah kotor. Iya, Cok. Baturan lagi sih. Iya benar. Gua setelah baturan aja lah, ngisi lah. Berapa emang? 3. Cukup lah baturan lah. Oh, setelah baturan ya. Kalau gini kan enak. Oh, itu depan udah sampai. Udah pertigaan tah? Udah. Endi, Cuk? Burung. Itu depan ada motor gini-gini kenceng-kenceng. Wani langsung. Tuan anak yang lain juga ada wani guru. Iya. Ada ke mana tuh? Mana hewan? Ayam. Dari tadi kan hewan kan? Iya, Cuk. Entar di baluran monyet. Nah, sini enggak lanjut nih. Embo. Malah cepat jaket. Eko di sana kok? Di sana yo. Tak foto-foto sih. Ini lanjut lagi guys. Depan tuh udah baluran coy. Kita mau persiapan. Gua mau persiapan buat ukir ban yo. Tadi baru keluar dari kompleknya mana? Kompleknya Pasewaran yang jalannya seperti itu tadi. Jalannya seperti di vlognya Koko. Sekarang kita OTW Baluran nih. Kita bakal nikmatin jalan yang seharusnya jadi habitat motor kita berdua. Tapi jadi habitat para. Iya, Jo. Ya, aman banget cornernya bagus padahal. Iki bagian mulbunin di ko. Apa? Bagian mulbunin di kanan iki yo. Iya. Mulbunin bagian iki kanan. Bukan kanan itu, kanan ini. Oh, yang ini dah. Iku jalannya makadam tu ngarap di ko. Shit.
Tapi rata toh, nggak mudun toh. Iya. Cuk, fansnya sih banter cuk. Banyak tambelan bos. Di sini ini enak nih baluran rata, tapi nanti agak dalam lagi tuh banyak tambelan-tambelan gitu yang tajam-tajam gimana gitu. Jadi kayak mau belok itu jadi rada-rada. Jadi kalau mau nikmatin belokan-belokan ya sekarang gitu. Karena kalau di dalam udah nggak bisa. Cok, fansnya banter gatel. Apa? Fansnya banter cok. Kita yang pelan pak. Iya sih. Kita cuma 70. Eh kok kalau kayak gini kondisinya kan panas ya? Apaan? Kan kondisinya kan panas sih sekarang nih ya? Monyet-monyetnya banyak nggak? Banyak, sama aja. Oh, soalnya kemarin kita pas lewat ya. Nah, kan kondisinya mendung tuh, hujan rintik-rintik lah itu. Di pinggir-pinggir jalan tuh banyak banget monyet. Gue pikir nanti kalau udah panas gini monyetnya bakal sembunyi gitu. Tetap banyak tapi? Tetap banyak. Oh alah. Jir. Oh iya, oi, awas kau, nyebrang cok monyetnya cok. Nih depannya ada monyet nih. Wah banyak tuh di pohon-pohon. Iya. Banyak pohon. Tuh monyet, tuh monyet, tuh. Ini BTW kemarin kita dari mana? Dari Surabaya kok ya ke mana? Surabaya. Ke Banyuwangi sampai tempat TKP itu berapa kilo? 270 ya? Lebih berapa? 200 sampai TKP. Hah? 280 lah. Iya, 280-an kilo lah. Ini gue lihat di odo gue sekarang udah nambah sekitar 297,1 km. Wih, 300 jadi, kilo touring lu. PP 600 kilo. Ini 1/10 touringnya Stephen Langitan, 30.000 kilo ke London. Cuk, Indonesia London pak, touring pak 30.000, oh iya yang dari Jakarta. Iya. Gila, gila, gila. Naik versus ya? Sendirian cuk. Buset, gokil sih. Tapi gimana ya, di Baluran tuh kayak mirip-mirip ya, gini-gini doang kok. Enggak kayak Pujon, Cangal gitu loh. Oh, enggak kayak Cangal itu. Enggak kayak Kintamani, Bedugul. Kintamani ya? Iya. Maksudnya ini cornering-nya tuh lebar. Jadi gue masih bisa. Pokoknya kamera miring. Iyalah. Pokoknya kamera miring. Kan penonton mana tahu, nggak dari YouTube ya. Enak cuk, masuk ke angin nih, ada itu apa cuk? Kayak tower apa tower sinyal? Di tengah hutan. Monyet shit man, awas ngambil kanan, ambil kanan monyet kanan kiri cuk, monyetnya cuk. Rebo itu dalam hati monyet anjing apa sih? Orang. Mungkin monyetnya melihat kita tuh kayak tontonan. Manusia gitu ya. Iya, ada manusia. Manusia lewat. Tontonan warga monyet. Tadi kelihatannya mau foto nih, berhenti. Iya. Hah? Oh iya, foto. Bener. Weh, dapat foto mantap. Ini ada pulsar. Siapa nih? Berhenti apa gimana nih? Melo Ehat nih, say. Ini kan Agustinus. Iya, yang tadi. Tapi banyak monyet cok, berhenti di sini cok. Gak apa-apa, kita lebih gede. Bro ada monyetnya tuh guys. Bro. Oh pipis tuh. Halo ya, hati saya. Yuk, biar dapat foto.
nyaman. Tekan dari dalam kelihatan nyaman gitu naik Venice. Iya, dari belakang kelihatan santai. Dalam terakhir nih ya, seru. Sikat-sikat, Yuk, bisa kok. Enggak bisa. Cuman muter-muter doang di sini. Nah ini jangan, gak kelihatan. Masuk. Bentar. Gak bisa. Yoi. Oh ini apa lagi? Oh kenapa por? Panjakan soalnya. Gak ketoblas, Cok. Gak ketoblas, Rek. Oh, udah. Kayaknya kosong. Gas. Masuk. Banyak banget.